Seorang DPO ES warga Seberombang Labuhan Batu, Sumatera Utara yang kabur dari rutan Labuhan Bilik pada April tahun 2018 lalu berhasil diringkus tim khusus gabungan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dengan Satpol Airut Polres Rokan Hilir. Penangkapan ini atas informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba yang diketahui merupakan salah satu DPO yang kabur dari rutan Labuhan Bilik. Kapolres Labuhan Batu AKBP Deni Kurniawan menyebutkan pihaknya bekerjasama dengan personel Satpol Airut Panipahan dan berhasil mengamankan satu dari 15 tahanan yang kabur dari rutan Labuhan Bilik di salah satu kapal nelayan usai melakukan transaksi narkoba. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ES diboyong ke Mapolres Labuhan Batu sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan. Kini polisi masih mengimbau kepada 10 tahanan lainnya yang masih bersembunyi hingga saat ini agar segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian terdekat. Beberapa tahun yang lalu sudah berhasil diamankan bersama ES. Beberapa hari lalu di wilayah Panipahan kerjasama antara Satpol Air dan Polres Labuhan Batu. Dari 15 napi yang lari pada saat itu, dua sudah kita amankan, dua meninggal dunia, dan satu sudah kita tangkap namanya kemarin, dan masih sisa 10 orang lagi. Jadi saya mengimbau pada 10 orang lainnya yang masih ada di luar agar segera menyerahkan diri, karena kami akan mencari dalam kondisi apapun. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampobolon, Tribrata TV, salam Tribrata.